Hai, selamat datang di channel gua. Di video gua kali ini, gua bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensouki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Setelah kelas Celia selesai, Christina lalu mengajak Haruto, Flora, dan Celia untuk pergi ke ruangan yang lain. Setelah duduk, Haruto kemudian memulai obrolan mereka dengan mengatakan bahwa Christina dan Flora sudah mengetahui identitasnya sebagai Rio. Mendengar ini, Celia kemudian mulai berkeringat dingin dan lalu memikirkan apa yang akan terjadi ketika rahasia ini terungkap. Namun, Christina dan Flora lalu mengatakan bahwa mereka akan tetap diam dan merahasiakannya, yang mana kemudian membuat Celia menjadi lega. Dan lalu, mereka semua kemudian memulai membicarakan masa ketika mereka masih di akademi, yang mana Christina selalu menjaga jarak dari Rio, sementara Flora yang selalu mengkhawatirkannya. Mereka juga membicarakan tentang kehidupan Rio saat di akademi, yang mana mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Celia. Rio memiliki bakat yang luar biasa sejak di akademi, dan hal itu kemudian terbukti setelah dia menjadi Haruto, yang mana telah mendapatkan banyak prestasi yang luar biasa. Namun, beberapa saat kemudian, Christina kemudian mengubah topik pembicaraan dengan menanyakan tentang apakah ibu Haruto adalah anggota keluarga kerajaan. Mendengar ini, Celia kemudian menjadi terkejut karena Haruto belum pernah memberitahukan tentang ini sebelumnya. Haruto lalu menjawab bahwa benar ibunya adalah seorang putri dari kerajaan tertentu di wilayah Yagumo. Dan kemudian, Haruto meminta maaf ke Celia karena belum sempat menceritakan ini. Celia lalu bertanya, jika Rio adalah anak dari seorang putri, bukankah Haruto akan menjadi seorang pangeran? Haruto lalu menjawabnya bahwa itu tidak sepenuhnya benar, karena di masa lalu ada sesuatu yang membuat orang tuanya harus meninggalkan kerajaannya. Setelah Haruto dulu pergi dari kerajaan Beltrum, Haruto telah pergi ke wilayah Yagumo, dan di sana dia bertemu dengan kakek dan neneknya yang merupakan seorang ratu dan raja. Namun, informasi ini sangatlah rahasia dan hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Christina, Flora, dan Celia kemudian berjanji untuk tidak membocorkan informasi itu. Setelah itu, Haruto kemudian mulai menceritakan perjalanannya setelah mencapai wilayah Yagumo. Setelah mencapai wilayah Yagumo, Haruto lalu tinggal bersama neneknya yang merupakan ibu dari ayahnya. Dan dari neneknya, Haruto tahu bahwa ayahnya awalnya tumbuh sebagai seorang petani. Namun, suatu hari ada seorang samurai bernama Gouki yang datang. Gouki ternyata adalah pengawal ibu Haruto dan merupakan teman baik ayahnya yang sudah menjadi seorang kesatria pada waktu itu. Karena bakat ayahnya, ayah Haruto kemudian dipromosikan menjadi pengawal pribadi ibunya di kerajaan Karasuki. Dan saat itulah kemudian benih percintaan mulai muncul. Namun, suatu hari pangeran dari kerajaan musuh telah membuat jebakan kepada kerajaan Karasuki. Dan akibatnya, ibu Haruto kemudian diculik oleh pelayan pangeran musuh. Ayah Haruto berhasil menyelamatkan ibunya. Namun, hal itu kemudian dijadikan pangeran musuh untuk menciptakan masalah internasional. Dan kemudian menuntut eksekusi ayah Haruto dan menjadikan ibu Haruto sebagai selir pangeran itu. Dan lalu kekacauan pun terjadi di mana-mana, dan lalu publik menuntut untuk menyerahkan ayah dan ibu Haruto. Namun, raja tidak menerima itu, dan lalu menyuruh ayah Haruto untuk membawa kabur ibunya, yang mana kemudian situasi perang besar pun terjadi. Meskipun kerajaan Karasuki bisa memenangkan peperangan, namun kemarahan publik masih mengarah kepada ayah dan ibu Haruto, yang mana menyebabkan orang tuanya tidak bisa kembali ke kerajaan Karasuki. Orang tua Haruto kemudian pergi ke kerajaan Beltrum dan kemudian menikah di sana. Namun, setelah Lucius membunuh kedua orang tuanya,
Haruto mulai tinggal di daerah kumuh sampai akhirnya bertemu dengan Celia dan yang lainnya. Mendengar cerita Haruto, Celia dan Flora kemudian menangis. Celia bukan hanya menangis untuk cerita orang tua Haruto, namun Celia juga menangis karena nasib yang sudah dialami oleh Haruto. Haruto lalu menenangkan Celia dengan mengatakan bahwa dia sekarang baik-baik saja, karena Haruto sudah bertemu dengan Celia dan yang lainnya. Christina yang ada di samping mereka kemudian memperhatikan kedekatan di antara Celia dan Haruto. Christina paham bahwa hubungan Celia dan Haruto sudah dibangun sejak 5 tahun yang lalu, ketika dia memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Namun, ketika di kerajaan Palladia, Christina telah tersentuh oleh kebaikan Haruto dan mulai merasa nyaman akan hal itu. Meskipun begitu, Christina lalu tetap meyakinkan dirinya bahwa kebaikan Haruto ditunjukkan ke Celia dan bukan ke dirinya. Dan setelah beberapa saat, Christina kemudian mengatakan bahwa Christina ingin Celia untuk bekerja dengan Haruto sebagai asistennya. Mendengar ini, Celia kemudian menjadi bingung dan bertanya apa maksud dari Christina. Christina lalu menjelaskan bahwa dia ingin Celia menjadi jembatan antara Restoration dan Haruto, yang mana hal ini hanya bisa dilakukan oleh Celia saja. Christina kemudian juga mengatakan bahwa di masa depan akan ada banyak sekali lamaran pernikahan dari bangsawan untuk Haruto. Namun, dengan penunjukan Celia sebagai asisten Haruto, hal ini akan dapat mengontrol jumlah lamaran yang datang. Mendengar ini, Haruto lalu menanyakan apakah Christina bermaksud menjadikan Celia sebagai tunangannya. Christina lalu menjawabnya bahwa hal itu akan bergantung pada hubungan yang terjadi di antara Celia dan Haruto, karena Christina sendiri tidak ingin melakukan pemaksaan. Dan terlebih, Christina tidak menyukai gagasan untuk menggunakan hubungan di antara Celia dan Haruto untuk kepentingan Restoration setelah apa yang mereka lakukan di masa lalu. Namun, para bangsawan yang tidak tahu tentang masa lalu Haruto pasti akan tetap melakukan berbagai cara untuk mendapatkan Haruto. Dan juga, jika dibandingkan pernikahan dengan bangsawan Restoration lain, Christina lebih setuju jika Celia lah yang menjadi pengantin Haruto. Mendengar ini, Celia kemudian menjadi tersipu malu dengan wajah yang sedikit memerah. Dan dengan dalih meminjamkan Celia yang merupakan penyihir terbaik Restoration, Christina bisa menunjukkan ke publik bahwa dia sudah mendapatkan kepercayaan dari Haruto. Menanggapi ini, Haruto kemudian mengatakan bahwa bukankah jika Haruto menggunakan Celia sebagai alasan menolak lamaran, maka berarti Celia sendiri akan dianggap sebagai tunangannya. Dan jika itu benar, maka Haruto tidak bisa menerimanya, karena hal itu akan nantinya membuat Celia tidak bisa menikah dengan siapapun. Namun, Celia yang gugup kemudian mengatakan bahwa dia mau menerima itu. Dan lalu, Celia juga mengatakan bahwa Haruto tidak perlu memikirkan tentangnya, karena Celia tidak berniat untuk menikah untuk saat ini. Dan selama Celia belum menikah, Celia ingin terus tetap bersama dengan Haruto. Mendengar ini, Haruto kemudian menjadi terdiam dan tidak bisa berkata apapun. Dan lalu, Christina kemudian mengatakan bahwa Celia harus menemani Haruto kembali ke ibu kota kerajaan Galak yang akan dilakukan 1 minggu lagi. Lalu, Celia dan Haruto bisa menggunakan waktu sebelum keberangkatan itu untuk memikirkan sarannya. Kemudian, pada malam harinya, pesta telah diadakan untuk menyambut kedatangan Christina dan Flora. Namun, Haruto dan Celia tidak mengikutinya, karena mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar gedung kantor pusat. Dan setelah beberapa saat melakukan jalan-jalan, Aisyah yang berada di tubuh Celia kemudian bertanya melalui telepati, apakah Celia ingin menikahi Haruto? Celia dan Haruto yang mendengar suara Aisyah kemudian menjadi kaget. Lalu, Celia yang gugup tidak bisa menjawab dari pertanyaan Aisyah. Namun, Aisyah kemudian menanyakan pertanyaan yang sama kepada Haruto. Haruto lalu berusaha tetap tenang dan kemudian mengatakan jika Celia menjadi asistennya, maka Celia akan dianggap sebagai tunangannya. Menanggapi ini, Aisyah lalu mengatakan bahwa bukankah itu tidak buruk, karena Celia dan Haruto nampak ingin bersama. Haruto kemudian mengatakan bahwa selama ini Haruto telah menjadi pengecut yang tidak berani mengatakan perasaan yang sebenarnya, karena Haruto takut untuk mengalami suatu rasa kehilangan. Namun, akhir-akhir ini, Haruto kemudian mendapatkan ikatan yang cukup banyak dari banyak orang, yang mana Haruto kemudian menghargai itu.
Dan lalu, Celia adalah orang yang pertama memberikan ikatan kepadanya, yang mana membuat Haruto tetap ingin selalu bersama dengan Celia. Namun, Haruto saat ini masih terlalu takut untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Celia kemudian juga mengatakan pikirannya bahwa dia ingin berada di sisi Haruto, baik sebagai individu ataupun bangsawan. Celia selalu senang ketika bersama dengan Haruto, dan ketika Christina menyarankan untuk menjadi asisten Haruto, Celia akan dengan senang hati menerima itu. Dan lalu, Celia kemudian dengan gugup dan berwajah merah mengatakan bahwa dia tidak akan meminta Haruto untuk bertanggung jawab jika orang lain telah menganggap dirinya adalah tunangan Haruto, yang mana tidak akan ada orang yang mendekatinya lagi. Mendengar ini, Haruto kemudian terdiam dan lalu tersenyum. Dan beberapa saat kemudian, Celia dan Haruto kemudian memutuskan untuk kembali ke tempat Christina dan Flora untuk menyampaikan keputusan mereka. Setelah Celia dan Haruto memberikan keputusan mereka ke Christina, Haruto, Aisyah, dan Celia kemudian pergi ke rumah batu. Dan sesampainya di sana, Haruto dan para gadis lainnya kemudian berkumpul di ruang tamu. Haruto kemudian mulai menceritakan tentang semua yang terjadi setelah meninggalkan rumah batu untuk mengejar Lucius. Dan setelah ceritanya selesai, Latifah kemudian cemberut karena mengetahui bahwa entah bagaimana Christina dan Flora malah menjadi semakin dekat dengan Haruto setelah mengetahui identitas aslinya. Dan terlebih lagi, Latifah kemudian memprotes bahwa mengapa Haruto tidak menceritakan kisah orang tuanya kepadanya sambil memeluk Haruto. Sarah yang ada di sampingnya kemudian mencoba menenangkan Latifah dan mengatakan Haruto pasti mempunyai suatu alasan untuk melakukan itu. Haruto kemudian meminta maaf karena memang benar Haruto sebelumnya telah merahasiakannya, karena itu adalah cerita yang terlalu suram. Dan juga Haruto dulu terlalu takut untuk menutup jarak di antara mereka semua. Haruto lalu juga mengatakan bahwa ini mungkin terlambat, namun Haruto ingin lebih mengenal mereka mulai dari sekarang. Mendengar ini, semua orang kecuali Aisyah dan Celia kemudian menjadi terkejut. Aisyah yang saat ini sedang memeluk Haruto kemudian mengatakan juga bahwa Haruto dulu terjebak oleh masa lalunya, sehingga dia menarik diri dari berhubungan dengan orang lain. Namun, sekarang Haruto sedang mencoba untuk berubah. Celia yang ada di sampingnya kemudian setuju dengan perkataan Aisyah, dan kemudian Celia menyuruh Aisyah untuk berhenti menempel pada Haruto. Latifah yang juga memeluk Haruto juga memprotes Aisyah supaya membiarkannya memeluk Haruto sendiri. Namun, Haruto kemudian malah menyuruh Aisyah dan Latifah untuk melepaskan dirinya. Mendengar itu, Latifah malah mengatakan bahwa dia akan melepasnya jika Haruto mau tidur dengannya malam ini. Yang mana kemudian membuat Sarah memperingati perkataan Latifah. Namun, wajah Sarah kemudian berubah menjadi merah ketika Latifah juga mengajaknya untuk tidur bersama Haruto. Beberapa kegaduhan pun akhirnya terjadi. Namun, hal itu membuat Haruto tersenyum. Beberapa saat kemudian, Aisyah lalu mengatakan bahwa Celia sudah menjadi tunangan Haruto. Jadi, Celia berada satu langkah di depan yang lainnya. Mendengar ini, Celia kemudian buru-buru mengkoreksi kalimat Aisyah dan mengatakan bahwa dia adalah asisten Haruto dan bukan tunangannya. Latifah kemudian bertanya kepada Haruto mengenai apa maksud dari itu. Haruto kemudian menjelaskan bahwa Celia akan meninggalkan Restoration dan akan mulai bekerja dengannya. Mendengar ini, Latifah lalu merasa senang karena Celia sekarang bisa tinggal di rumah batu lagi bersama dengan mereka. Haruto lalu mengatakan bahwa dia ada permintaan yang melibatkan mereka semua saat ini. Dan sebelum mengatakannya, Haruto mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu Haruto diberikan mention di Kerajaan Galard. Dan putri kedua Kerajaan Galard, yaitu Putri Charlotte, kemudian menyarankan untuk mengadakan pesta menginap, yang mana Satsuki dan Lisolot juga akan diundang. Dan dalam pesta itu, Putri Charlotte juga mengundang mereka semua dan juga berjanji akan mengatur semuanya sehingga tidak ada bangsawan di sekitar mereka. Dan juga, jika Latifah ikut dalam pesta itu, Haruto akan mengenalkannya sebagai adik perempuannya, yang berarti Latifah akan menggunakan nama keluarga Amakawa. Mendengar ini, Latifah kemudian setuju untuk ikut dan lalu memikirkan tentang nama yang akan dia gunakan, yaitu Suzune Amakawa. Hanya Haruto, Aisyah, dan Miharu yang mengetahui nama kehidupan Latifah sebelumnya. Namun, Sarah, Alma, dan Orpia kemudian mengatakan bahwa nama itu adalah nama yang bagus. Orpia lalu kemudian mengatakan bahwa di desa mereka tidak ada yang menggunakan nama keluarga,
Jadi mereka tidak mengetahui maknanya. Miharu lalu menjawabnya bahwa di dunianya nama keluarga seseorang akan berubah jika mereka menikah. Mendengar itu, Orpia lalu menggoda Miharu dengan mengatakan jika Miharu menikah dengan Haruto, maka namanya akan berubah menjadi Miharu Amakawa. Yang mana kemudian membuat wajah Miharu menjadi memerah ketika memikirkan itu. Haruto kemudian bertanya tentang keputusan Sara, Alma, dan Orpia. Setelah berbicara beberapa saat, mereka bertiga kemudian setuju untuk ikut ke kerajaan Galar. Dan lalu, seminggu kemudian Haruto dan yang lainnya kemudian berangkat menuju ke kerajaan Galar. Mereka saat ini berangkat bersama Christina dan Flora menggunakan kapal terbang milik Restoration. Christina lalu menyapa dan berterima kasih kepada Sara, Alma, dan Orpia atas bantuan mereka dulu. Mereka semua kemudian saling mengobrol dan Haruto juga menalkan Latifah sebagai Susune dan juga Aisyah kepada Christina karena sebelumnya Christina belum pernah bertemu dengan mereka. Dan selama di dalam percakapan, Haruto kemudian melihat ekspresi Latifah yang saat ini melihat ke arah Duke Higienot. Dan lalu Haruto kemudian yakin bahwa Duke Higienot lah yang telah memperbudak Latifah. Namun, Duke Higienot nampaknya tidak menyadari Latifah karena telinga dan ekornya saat ini disembunyikan. Melihat ini, Haruto kemudian memperkenalkan Latifah ke Duke Higienot, namun dengan menekankan bahwa Latifah adalah adiknya yang berharga. Duke Higienot yang tidak menyadari apapun lalu membalas ucapan dengan ramah seperti yang biasa dia lakukan ke Haruto. Namun, Haruto kemudian hanya menanggapinya dengan senyum dingin. Beberapa saat kemudian, Vanessa lalu muncul di samping Christina. Dan lalu, Vanessa berterima kasih atas bantuan Haruto. Dan kemudian, mereka lalu masuk ke kapal terbang yang kemudian berangkat ke Kerajaan Galar. Sementara itu, di kastil Kerajaan Galar, Charlotte saat ini sedang bersama Satsuki dan Lieselot. Mereka bertiga sedang membicarakan tentang Haruto dan yang lainnya yang akan datang nanti sore. Dan nampaknya Charlotte sudah tidak sabar untuk melihat para gadis yang tinggal bersama Haruto. Sementara itu, Satsuki dan Lieselot saat ini diam-diam melihat ke daftar orang yang akan datang pada pesta. Dan lalu menyadari bahwa nama Suzune adalah nama samaran Latifah. Dan beberapa saat kemudian, Charlotte lalu akhirnya mengatakan tujuannya untuk mengumpulkan Satsuki dan Lieselot sebelum pesta. Yaitu, Charlotte ingin bertanya apakah Satsuki dan Lieselot ingin menikah dengan Haruto. Mendengar ini, Satsuki yang sedang minum teh akhirnya pun terkejut dan menumpahkan tehnya di meja. Charlotte lalu mengatakan bahwa Lieselot mungkin juga sudah menyadarinya bahwa hadiah mansion yang terletak di lingkungan keluarga kerajaan untuk Haruto adalah sesuatu yang luar biasa. Dan dengan hal ini, juga akan ada kemungkinan bahwa Raja Francois berniat menjadikan Haruto sebagai keluarga kerajaan. Mendengar ini, Satsuki lalu bertanya, apakah itu berarti Haruto akan menikahi salah satu keluarga kerajaan? Namun, Charlotte lalu mengatakan bahwa dia tidak tahu. Dan lalu, Satsuki kemudian mengatakan, jika ini mengenai pernikahan keluarga kerajaan, mengapa Charlotte bertanya mengenai apakah Satsuki dan Lieselot ingin menikahi Haruto? Charlotte lalu mengatakan bahwa dia mencintai Haruto. Namun, orang yang paling dekat dengan Haruto di Kerajaan Galar adalah Satsuki dan Lieselot. Mendengar ini, Satsuki kemudian mengasumsikan bahwa Satsuki dan Lieselot tidak boleh mendekati Haruto. Namun, hal itu kemudian dibantah oleh Charlotte. Karena poligami adalah hal yang wajar bagi anggota keluarga kerajaan atau bangsawan kelas tinggi. Dan jika Satsuki dan Lieselot mencintai Haruto, Charlotte tidak akan keberatan untuk mencintai Haruto bersama dengan mereka. Dan Charlotte saat ini tidak ingin bersaing untuk mendapatkan hati Haruto, karena dia yakin dia tidak bisa menang melawan mereka berdua. Satsuki dan Lieselot lalu memberikan tanggapan yang agak canggung, karena di Jepang monogami adalah sesuatu yang pada umumnya dilakukan. Satsuki kemudian mengatakan bahwa di dunianya monogami adalah hal yang sewajarnya. Jadi, jika ditanya mengenai menjadi bagian dari poligami, Satsuki akan sulit untuk menjawabnya. Dan setelah beberapa saat, Satsuki kemudian mengatakan bahwa Haruto seharusnya bersama dengan Miharu. Charlotte lalu mengatakan, apakah itu berarti Satsuki akan mengorbankan kebahagiaannya demi Miharu? Mendengar ini, Satsuki kemudian protes dengan cara bagaimana Charlotte menggambarkan bahwa Satsuki menyukai Haruto.
Namun, Charlotte lalu mengatakan bahwa bukankah Satsuki sekarang mulai berpikir untuk tinggal di dunia ini setelah bertemu dengan Miharu. Satsuki pada awalnya memang ingin cepat kembali ke bumi. Namun, semenjak bertemu dengan Miharu, dia mulai betah untuk tinggal di dunia ini. Dan karena Satsuki akan tinggal di dunia ini, Charlotte kemudian menyuruh Satsuki untuk menikah dengan Haruto karena tidak ada pria lain yang sebaik dengan dia. Lieselotte yang melihat percakapan ini kemudian tidak ingin masuk pada alurnya. Namun, Charlotte tiba-tiba menanyakan perasaan Lieselotte terhadap Haruto. Dan juga, Satsuki lalu ikut memojokkan Lieselotte karena dia juga penasaran dengan jawaban dari Lieselotte. Dan lalu, beberapa jam kemudian rombongan Haruto sudah mencapai ibu kota kerajaan Galar. Dan saat ini, mereka sedang menuju ke kastil menggunakan kereta. Dan setelah mencapai kastil, Satsuki, Charlotte, dan Lieselotte kemudian menyambut mereka semua. Dan lalu, Charlotte membawa Christina, Flora, Haruto, dan gadis rumah batu lainnya untuk cepat pergi ke mansion Haruto. Sementara, Duke Kenor dan rombongan restoration lainnya akan menemui raja. Dan lalu, setelah mereka semua memasuki mansion, ternyata di dalam mansion ada Raja Francois, yang mana saat ini sedang bernostalgia dengan mansion itu sebelum ditinggali oleh Haruto. Rupanya, mansion itu adalah tempat tinggal Raja Francois sebelum dia naik tahta. Dan setelah melakukan sapaan kecil, Raja Francois kemudian pergi. Setelah Raja Francois pergi, Charlotte kemudian menyuruh mereka semua untuk duduk di tempat yang mereka suka. Namun, Charlotte tiba-tiba menggandeng tangan Haruto dan duduk di sampingnya. Para gadis lain yang melihat ini kemudian terkejut. Namun, Latifah yang tidak ingin kalah kemudian menggandeng tangan Haruto yang satunya lagi. Dan juga duduk di samping Haruto juga. Sementara itu, Haruto di dalam hatinya sebenarnya dia ingin duduk di tempat lain. Namun, nampaknya dia tidak bisa melakukannya. Dan setelah mereka semua duduk, akhirnya pesta teh dan menginap pun dimulai.